Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya tak kira santai-santai yang terdah. Pelan-pelan dulu. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Panji Segoro ya guys. Jadi saya berusaha untuk bicara pelan-pelan supaya jelas ya guys. Karena di video-video vlog sebelumnya saya itu ngomongnya cepet banget guys. Jadi untuk sekarang saya berusaha belajar pelan dan pakai bahasa Indonesia yang baik ya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya guys. Karena saya ini meskipun seperti ini harus tetap belajar ya. Nah jadi hari ini saya bukan itu dulu guys. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Desember tanggal hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Jadi seperti biasa saya kirim galon ya. Apa roh? Gila. Jadi enggak gila. Jadi seperti biasa saya kirim galon. Oh. Tak bisa yo. Saya pun pengen belajar pelan-pelan tapi tak bisa guru menyarana wah. Santai waktunya guys. Karena itu mungkin sudah terbiasa dari saya guys. Oh. Nih, di luar mobil, mantul. Tetap ikuti vlog saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya pastinya ya supaya saya lebih semangat kontennya guys. Oke, sudah ngirim satu. Ini saya mau makan dulu ya guys. Ini namanya roti. Kalian tahu ini roti apa? Ya, tidak akan saya kasih tahu karena ini bukan endorse. Enak guys. Ini rotinya nih. Enak banget pokoknya rotinya. Oke, saya lanjut makan dulu ya. Oke guys, dan setelah makan roti, ingat ya guys, minumnya tetap aqua guys. Minum. Alhamdulillah, karena aqua ini terlindungi untuk melindungi guys. Ini melewati jalan Kapongan guys. Hati-hati, 100 meter lagi ada perbaikan jalan ya, jadi hati-hati ya karena masih ada perbaikan. Lewat jalan Pantura, anginnya sangat kenceng guys, banyak truk besar juga yang lewat, anginnya sepoi-sepoi. Guys, nyalep truk guys. Nyalip truk aja guys. Wah guys, disalip sudah truk besarnya. Oke guys, sudah kirim ke Salem. Kirim ke Salem ya guys. Sambil istirahat sebentar nunggu uang guys. Administrasinya masih menunggu. Tetap semangat. Oke guys, pulang dari Salem guys, menuju ke kota lagi, kirim aqua lagi, tetap semangat, mantul. Truk semua guys, truk besar semua, di dekatnya pom landangan, mantul, truk besar. Ini lagi dia guys, terbesarnya guys. Ini guys, lagi guys, kumpulan truk jalan raya Kapongan, mantap. Oke guys, alhamdulillah guys, sudah baru nyampe di kantor ini guys. Saya pengen punya kursi seperti ini nih, bisa berputar, enak sekali duduk seperti ini ya. Nanti bisa review video-video yang viral di TikTok ya.
Jadi mungkin nanti kedepannya santuy kan, kontennya sambil santuy, sambil review ya, sambil review ya teman-teman, video-video. Tapi saya butuh masukan dari teman-teman kalian nih, kira-kira konten yang menarik nih, konten yang sekiranya menghibur kalian itu apa teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Mungkin masukan dari kalian bisa bermanfaat untuk saya, yang pasti sangat bermanfaat teman-teman, karena saya tunggu komentar dari kalian. Tidak ada yang, bang bikin video gini ya, coba silahkan kalian itu komen di YouTube saya atau komen di TikTok saya, bikin bang seperti ini, saya pasti senang teman-teman, pasti akan saya coba karena itu motivasi untuk saya dan penyemangat untuk saya, karena tanpa kalian saya tidak sampai di detik ini teman-teman. Saya dulunya itu untuk mencari subscriber aja susah, dan sekarang alhamdulillah ini sudah mau ke 100.000 ya, dan saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada para penonton subscriber Panji Segoro ini. Semoga kalian rezekinya selalu melimpah dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat teman-teman. Itu yang paling utama teman-teman. Ya, dan semoga keluarga kalian semuanya diberikan kesehatan, keselamatan serta umur yang barokah teman-teman. Ya, saya tunggu ya komennya ya teman-teman ya. Nah, setelah ini saya bersama driver nih. Nah, lagi di ruangan nih teman-teman. Tinggal drivernya lagi nunggu itu. Oke ya teman-teman, saya tunggu komennya ya. Mantap. Oke guys. Nah, jadi hari ini saya masih istirahat ya guys. Baru selesai Jumatan. Jadi ini masih siang guys. Tuh panasnya guys, panas pol. Jadi setelah ini saya mau ngambil barang untuk reload ya guys. Untuk kirim lagi seperti biasa. Karena tugas saya itu kirim air galon Aqua. Jadi untuk kalian yang butuh air minum merek Aqua dan juga ada Fit ya teman-teman, entah itu galon ataupun botolan dari Aqua gelas, Aqua botol mini, Aqua botol tanggung, Aqua botol besar, dan juga Fit juga ada ya. Fit gelas, fit botol mini, botol tanggung sama botol besar teman-teman. Jadi untuk kalian yang pengen pesan untuk acara apa kayak ya, bisa melalui komen di YouTube saya, namanya Panji Segoro ya, dan juga bisa di akun TikTok saya ada juga namanya Panji Segoro juga teman-teman ya. Jadi seperti itu, karena pasti kalau kalian bertanya pasti komen, pasti saya jawab ya teman-teman. Yang penting tentang pekerjaan saya, kalau kalian pengen pesan, pengen beli, pasti saya jawab teman-teman. Jadi sekarang masih nunggu driver lagi makan ya, karena sudah selesai ngisi barangnya, tinggal berangkat teman-teman. Jam 1 kurang 20 menit ini sang driver masih makan dulu sebentar, habis itu kita langsung jalan lagi teman-teman. Yang pasti tetap semangat ya, karena kerja ini kebutuhan ya. Kalau tidak kerja kita tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan. Karena apa? Karena penghasilan yang didapat yaitu dari pekerjaan. Jadi apapun pekerjaannya tetap disyukuri, dinikmati dan dijalani dengan ikhlas teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti saya ini santuy teman-teman. Ya meskipun kerjanya berat, yang penting tetap semangat. Tidak ada pekerjaan yang ringan teman-teman. Entah itu ringan masalah badan, masalah ngangkut-ngangkut ya kan. Oh iya, ada lagi teman-teman, saya lihat teman bawa Mizon. Ada juga produk saya Mizon teman-teman, ada 4 rasa ya. Jadi untuk kalian yang pengen pesan nanti bisa menghubungi saya di akun YouTube saya, ada Panji Segoro, silahkan komen. Untuk wilayah Situbondo Kota teman-teman, saya itu kirimnya ke toko bisa, ke rumah kalian langsung bisa teman-teman, karena saya itu pegang 2 segmen, yaitu untuk HOD yaitu langsung ke konsumen ya, langsung ke rumah Anda, dan untuk retail itu ke toko-toko teman-teman. Untuk toko-toko yang dijual lagi nanti saya bisa kirim juga teman-teman ya. Jadi tapi harus melalui
proses dari kantor dulu teman-teman. Mekanismenya itu harus sesuai dengan kantor, prosedur harus dijalankan, SOP-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kalian mungkin ya ada yang mau berlangganan nih, silahkan menghubungi saya Panji Segoro teman-teman. Jadi selengkapnya seperti itu dulu ya untuk vlognya hari ini. Karena nanti bakalan lanjut lagi, kita sambung lagi nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Pastinya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat bikin kontennya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.